السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مفسر رحمه الله تعالى: ولا نفع في ادريس الدارين امين. وقوله: ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. Kemudian aku paksa dia kepada azab neraka, dan azab neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini firman Allah, potongan firman Allah yang kemarin lalu ya. Warzuq ahlakum minas samarati min amlamin billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa aktaruhu ila azabina wa bi'sal masir. Ya, berikanlah rezeki kepada ahlinya daripada buah-buahan, yakni orang-orang, yakni orang yang beriman di antara mereka akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu orang-orang yang beriman di antara mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah berfirman lagi, dan orang yang kafir pun aku berikan kesenangan kepadanya qalilan, walaupun hanya sebentar, sedikitnya sebentar, yaitu hanya di dunia. Sebentar itu kan sedikit. Kemudian setelah itu orang kafir kami paksa dia kepada siksaan api neraka. Dan itu masih buruk-buruk tempat kembali. Makanya kita lihat orang kafir kayak apa? Susah, miskin, dan muslim miskin, kesian. Ya, kesian. Saya pernah melihat orang Cina miskin, ngontrak susah, kesian kan melihat itu. Ya Allah, mau berantem mulu sama umur suaminya. Tapi kalau kita susah di sini, nanti di sana bahagia. Jadi memang udah Allah perintahkan, artinya ini Al-Qur'an ini sesuai dengan keadaan kita, benar-benar. Nanti orang di sini, orang-orang bakal kafir dikasih senang. Fa umatti'uhu, maka aku beri senang dia. Siksa dia kepada azab neraka. Nanti neraka disiksa. Dan itulah sebaiknya, seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi kita, ya umpamanya kita dari ini belum banyak segini ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh jadi bahkan lebih tepat, kalau pilihan Allah enggak akan salah. Lebih tepat kita keadaannya seperti ini, enggak kaya seperti orang Cina gitu, seperti orang ya apa yang banyak politiknya. Karena kalau kita kaya boleh jadi sombong kita. Kalau kita kaya belum jadi kita duduk di sini. Kenapa? Terlalu banyak dalil. Kalau kita kaya itu banyak dalil. Apa lu bilang, gue berkah? Gue berkah katanya. Mobil gue banyak, rumah gue bagus, tanah gue lebar, kontrakan gue banyak, berkah.
begitu banyak begitu setan nafsu mudah godain kita. Tapi kalau kita susah, setan rada sempit godain kita. Tapi sesungguhnya kembali kepada keadaan kita, ketika kita qanaah menerima, qanaah kita menerima, itu jadi kaya walaupun enggak banyak uang, tapi qanaah kaya itu. Sebab kenapa? Ketika qanaah hatinya menerima, ketika menerima hati tenang, itulah hakikat bahagia tenang. Mau banyak duit enggak tenang? Enak enggak? Nggak enak, bingung nggak bisa, nggak nyenyak, pikiran pusing terus, akhirnya mau marah-marah, kan begitu. Mau marah-marah gimana? Ya, jadi kita dikasih sama Allah, kita terima apa adanya. Kita konaat orang kaya, ya, walaupun kita nggak banyak, senang. Ayat semua uljiuhu kemudian tafsiran abtaru yang mulai. Kemudian aku lindungi dia, ba'da matai setelah menyenangkannya di dunia. Wasatna dan kami hamparkan alih kepadanya min zinnia dari penaungannya min zinnia ila azabina dihamparkan kepada siksaan neraka wa min sarwasiru neraka itu adalah sebuah tempat kembali wa maknanya anallah ta'ala bahwasanya Allah ta'ala yunziruhum Allah nantikan mereka, wahyum hilum. Allah menangguhkan mereka. Sumaya khusum kawin Allah ambil Allah ciduk, maksudnya Allah siksa mereka. Akhza azizin muqtadirin dengan siksaan Allah yang maha perkasa lagi maha kuasa. Kekauli ta'ala seperti firman Allah ta'ala wa ka'in min qaryatin amlaitun wa hiya zalimatun summa akhaztuha wa ilayya al-masir. Dan berapakah min koryatin daripada kota kampung kota amlaitulah yang kami tangguhkan begini wa iya zalimatun padahal di orang zalim ditangguhkan oleh Allah kapan tobatnya boleh jadi atau ditunggu sampai banyak Allah pengen siksa lebih keras lagi na'udzubillah semua na'udzubillah Suma akhustuha wa ilayya al-masir. Kemudian aku siksa dia, aku ciduk dia. Iya. Sapo PP kan begitu ya. Aku ambil tu aku ciduk. Berarti mulai siksa ini. Aku siksa dia. Wa ilayya al-masir dan kepada pula tempat kembali. Jadi semuanya kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita akan berpulang semuanya kepada Allah, mau duluan pulang kepada Allah, di tengah pulang kepada Allah, mau belakangan pulang kepada Allah, mau apa lagi kita? Masa ya mau jelek terus? Jadi mesti kita baik terus aja dari sekarang. Sahihain dalam sahihain Bukhari Muslim la ahadda asbaru ala adhan sami'ahu minallahi innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim la ahadda enggak ada seseorang asbaru yang lebih sabar khabarlah ini asbaru ala adhan sami'ahu atas gangguan yang dia dengar enggak ada yang lebih sabar minallahi daripada Allah Ta'ala
Jadi Allah yang paling sabar mendengar diganggu. Ya, kalau kita kan ya baru-baru asal juga lama-lama ya nggak apa-apa kan, nanti kita orangnya. Kalau Allah enggak, dengar tuh orang maksiat ditunggu sama Allah sampai 6 saat 6 jam ditunggu sama Allah. Dengar Allah dengar orang itu maksiat ditunggu sampai 6 jam. Kurang apa tuh? Sabar banget. Coba kalau kita kurang aja. Tapi Allah ditunggu sampai 6 jam. Kenapa kok Allah harus kalau kita tuh bakal marah tuh? Kenapa? Karena dia bermaksiat itu menggunakan fasilitas yang Allah berikan. Jadi dia menggunakan fasilitas yang Allah berikan digunakan untuk melawan Allah. Ini kan tangan yang kasih Allah, kaki yang kasih Allah, mata yang kasih Allah, telinga yang kasih Allah. Semuanya anatomi tubuh kita ini yang kasih Allah. Lalu kita gunakan untuk melawan Allah, mana maksiat. Tapi Allah la ahda asbaru ala adzan sami'a min Allah. Allah sabar, ini dikatakan Allah paling sabar. Allah sabar ditunggu sampai 6 jam. Kalau udah berbuat, kemudian apa lagi? Kalau udah berbuat tuh orang kesalahan, ya, berbuat tuh orang. Jadi ketika dia berbuat dosa, ditunggu sampai 6 jam. Dia mau tobat apa kagak? Ditunggu mau sampai 6 jam dia masih mau tobat apa kagak? Kalau kita langsung bilang ampun aja kan. Kalau kita ditunggu sampai 6 jam mau tobat apa enggak? Kemudian kalau enggak tobat juga ditulis 1. Kemudian ketika dia tobat dikasih pahala. Subhanallah. Betapa enggak sabar. Coba kalau kita baru niat aja, oh aduh. Oh dia rupanya dia. Padahal enggak jadi, oh marahnya, jengkelnya, ambil begitu. Tak udah sekarang dah nanti juga. Allah maha baiknya Allah. Kalau Allah enggak maha sabar, ya mungkin kita udah pada punya kayak matanya pengul gitu ya, mungkin mulutnya doel, habis dosa mulu. Innahum yaj'aluna, apa yang mengganggu Allah, yang sampai kepada Allah, innahum yaj'aluna lahu waladan, sesungguhnya mereka menjadikan Allah punya anak. Dibilang Allah dibilang punya anak. Coba kalau kita kayak kita nih umpama kita dibilang korupsi, marah banget kita, marah kita, enak aja korupsi. Aduhin ke Komnas HAM, oh, langsung gitu. Pencemaran nama baik, tapi Allah enggak itu. Insyaallah. Wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Padahal bawahnya wawahal Allah yang berikan rezeki mereka, Allah yang menyehatkan mereka, tapi dia menuduh Allah punya anak. Susu dibalas dengan air tubuh. Jangan sampai kita kayak begini. Wa fi sahihi aidan, dalam sahih pula, innallaha la yumni lizalimi hatta idza akhadhahu lam yufritsu. Sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh menangguhkan bagi orang yang zalim sehingga apabila Allah siksa dia, Allah ambil dia, Allah ciduk dia, maksudnya Allah siksa dia, lam yuflitu, ya.
Allah tidak biarkan dia ditunggu oleh siksa ngelimian dimasukin ke neraka sampai habis kesusahannya. Orang-orang yang zalim. Summa qara'a qawlahu ta'ala, kemudian ia baca firman Allah Ta'ala, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid. Dan seperti demikian itulah siksaan Tuhanmu, ya. Mengambil Tuhanmu maksudnya siksaannya apabila ia menyiksa suatu kampung, maksudnya penduduk kampung, ya. Dan dia itu orang yang zalim, sesungguhnya siksaannya itu sangatlah pedih, sangat pedih. Allah subhanahu wa ta'ala.